lanjut ya. Gua Mas Adi, setelah kita berbicara sangat panjang, long discussion dengan dia, akhirnya kita berdua memutuskan, ya kurang lebih 3-4 hari lah, akhirnya kita berdua memutuskan bahwa gua pindah ke Thailand. Dan juga dukungan orang tua gua yang sangat mendukung gua untuk mencoba di tim internasional, bukan di Indonesia, karena gua jujur gua belum pernah di tim luar negeri. Jadi gua percaya sama orang tua gua karena dia percaya sama gua, jadi gua itu membuat gua termotivasi juga. Yang terakhir sih menurut gua mencoba untuk mencari pengalaman baru ya pastinya, karena jujur di Cina turnamen-turnamen itu lebih banyak dari Indonesia untuk sekarang, karena ya memang dia negaranya lebih maju. Jadi gua harap gua bisa mencoba pengalaman-pengalaman baru dengan turnamen-turnamen yang lebih besar tentunya, dan gua harap gua bisa berhasil. Kesan-pesan gua cukup banyak. Sebagai tim yang baru ganti roster, kita di bulan Desember itu mengikuti tim yang Master Las Vegas, di mana kita finish posisi 3-4, tetapi kita berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti Vamos dan satu map dari VG Gaming, walaupun kita akhirnya kalah ke VG Gaming 2-1. Kemudian lanjut di sekarang ini, kita ada turnamen Zen yang cukup besar menuju Australia dengan mereka yang baru berganti roster ini. Menurut gua ini merupakan prestasi yang cukup besar karena tim mereka berhasil mewakili Southeast Asia untuk pertandingan di Zen League di Australia ini. Tapi turnamen ini belum kelar. Di turnamen Zen League ini gua akan masih tetap bermain sama mereka, dan gua rasa ini turnamen terakhir gua sama mereka, dan gua harap ya mereka bisa juara satu lah di Australia. Gua sangat berharap itu terjadi. Untuk keluarga besar mereka e-sport, gua harap kalian tetap semangat, tetap solid, tetap pertahanin gelar kita selama ini, tetap rajin latihan, dan kalau bisa sih kurangin main easy. Untuk Agil, Agung, Kevin, ya pokoknya jangan sampai patah semangat lah, tetap kalau bisa lebih wow lagi gitu. Dan kalau untuk misal Kevin, gua harap lu tetap jangan banyak suges. Gua harap lu tetap bisa perform, karena menurut gua lu WP terbaik di Indonesia. Dan juga untuk Agung, gua minta maaf Agung atas kepergian gua, tapi gua harap lu bisa mengertiin gua karena gua selalu mensupport kalian semua. Untuk Agil, gua harap lu tetap semangat Agil main CS, mengejar mimpi-mimpi lu, jangan merasa kehilangan, justru harus menunjukkan yang lebih bagus lagi, karena lo salah satu pemain terbaik di Indo. Untuk Albert, tetap passion, harus tetap passion, harus tetap lebih wow lagi, tingkatin lagi semua spiritnya, dan jangan kecewa sama gue karena gue selalu support lo. Kalau untuk fans, gue harap kalian tetap menyupport gue, menyupport mereka, karena gue rasa mereka bisa mempertahankan gelarnya, dan kalau bisa lebih wow lagi.